Mending jomblo. Jiniso emang keren. Jiniso Jiniso. Subscribe, subscribe sekarang juga. Dalam 1, 2, 3, kamu harus subscribe sekarang juga. Subscribe. 1, 2, 3. Halo Jini Squad, aku Rasha. Dan aku Akila. Welcome to Minji Epo. Oke, pertanyaannya. Jalan-jalan atau di rumah? Jalan-jalan. Family time atau me time? Me time. Dua-duanya. Iya. Antagonis atau protagonis? Dua-duanya. Posesif atau cuek? Cuek. Sekolah atau kerja? Kerja. Chat atau telepon? Chat. Baca telepon, males. Dua-duanya enggak sih, Kak? Oke. Kalau enggak penting, chat aja. Chat telepon. Dua-duanya. Dessert atau makanan berat? Hah? Dessert atau makanan berat? Makanan berat. Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Banyak uang. Makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Pakai tangan. Gak bawa HP atau gak bawa dompet? Gak bawa dompet. Aku gak pernah. Gimana ya? Mendingan gak bawa dompet. Kalau dompet, kalau iya, bisa. Tuh ya lo gak ada buat apa aplikasi-aplikasi itu lo masih telepon orang. Kalau HP? Kalau handphone kan ada masih bisa ngabarin. Iya. Wah dompet ketinggalan nih. Salah kostum atau baju kebalik? Salah kostum. Baju kebalik. Bau badan atau bau mulut? Bau badan. Bau mulut aja. Bau badan. Musim panas atau musim hujan? Musim hujan. Musim. Jujur musim panas. Karena kalau musim hujan tuh, kalau musim panas masih bisa keluar rumah. Kalau musim hujan tuh, kalau hujan mau keluar rumah ngeduduk. Belajar dari jauh-jauh hari atau belajar sehari sebelum ujian? Belajar sehari. Dari jauh-jauh hari. TikTok atau Instagram? Instagram. Kaya tapi sakit-sakitan atau duit pas-pasan tapi sehat? Duit pas-pasan tapi sehat. Karena kesehatan nomor 1. Shopping tanpa limit atau liburan ke luar negeri? Liburan ke luar negeri. Shopping tanpa limit. Iya ya. Kalau lu liburan ke luar negeri, kalau lu bisa shopping tanpa limit, lu masih bisa liburan ke luar negeri. Make sense. Jomblo lama atau LDR? LDR. Jomblo lama. Karena kalau LDR apa ya? Udah enggak ketemu. Ya udah, gitu aja lagi virtual kan. Hubungannya kayak yaudah gitu, hubungannya gak jelas itu buat apa? Mending jomblo. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Maaf ya. Maaf tapi mendingan selingkuh deh. Selingkuhin tuh enak. Ditunggu atau menunggu? Ya lo harusnya nunggu dong. Berarti orang nggak mau nunggu sih. Ya, nunggu. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Aku mau mencintai aja. Karena nggak peduli mau dicintai banyak apa enggak, yang penting. Aku mencintai. Oh, ini kita udah mau kafir. Kasian tau orang yang mencintai aja deh. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Mie ayam number one, is the best, is the good, very very good. Bakso, bakso mau makan apa? Lagi bakso plus mie ayam. Yummy.
nikah muda atau nikah tua? Nikah muda. Mbak. Nikah muda nggak sih? Mendingan justru mendingan nikah tua, maksudnya umur 30 lah. Iya, tapi kalau cewek muda tuh mau apa? Mungkin mau waktu masa muda dulu. Mudanya tuh bisa aja 27. Kalau tua lu umur 40 tahun gitu loh. Jadi jangan pas udah nikah nikmatin muda itu, enggak mau gua. Ya enggak sih, kalau itu mah gua. Atau enggak pacaran dulu gitu. Tapi komitmen. Nah, cuman menurut saya sih kayaknya ya orang zaman sekarang komitmen terus. Film horor atau action? Action. Bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk. Bubur diaduk. Manis atau pedas? Pedas. Membeli atau dibeli? Membeli. Selesai.